Oke, hari ini saya baru pulang kerja dan ini udah tahun 2022. Saya hari ini mau bikin video deh. Itu mau sepedaan ke jalan seperti ini udah kayak udah. Belakang di bawah saya ini ada kursi yang dibikin kira-kira berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 lah. 7 atau 6 ya? Kursi kayak gini di sini buat di sini. Biasanya malam-malam di sini tuh kayak hidup lampu gitu. Jadi kalau malam tuh kayak tengah hutan tapi enggak hutan. Nah, dari sini kita mulai videonya. Di depan itu ini ada gerbang. Nanti kita tulis. Kita tulis, nanti kita lihat tulisan gerbangnya itu apa. Tapi saya ambil perut. One shot dulu ya guys. Kalian mau lihat berapa waktu yang saya habiskan untuk memutar tempat ini. Kayu-kayunya ini kalau ini kalau kayunya membesar ini nanti gimana ceritanya ya guys? Kalau ini kan udah sekarang masih oke, tapi kalau 10 tahun mungkin kalau kayunya membesar gimana ya? Kalau kayunya membesar berarti ini bisa ini bisa merusak ya guys? Ya nggak sih? Kayunya nih bahaya, ini kan tak-takkan besarnya nih. Nah, kalau dia membesar nanti mungkin ini kebuka dong ya. Itu aja sih sayangnya. Nggak tahu deh yang lain lagi. Yang pasti kalau sore-sore di sini sejuk ya. Sejuk. Oh, enak lah ini. Kita udah sekali muter nih, nanti di tengah itu lebih kecil lingkarannya. Nah, di sini kita sekali muter udah lumayan sih, muter-muter sini. Nanti kita mau naik sepeda dulu ke depan sana, apa ngelihat mereknya tadi kan dari sini, udah di sini tadi. Ini jalannya jalan keluar. Mau foto biasa, tapi ya ini sih kurangnya sih kayaknya kertas-kertas sampah masih ini nggak diletakkan di tempatnya tuh ya, enggak tuh sampahnya nggak dibuang di tempatnya. Ini juga perlu diingat ya, kalau kesini tuh bawa kantong plastik, nggak mesti harus nunggu ada tempat sampahnya. Memang kita buang sampah ya kan, bawa kantong plastik apa susahnya sih? Ini yang membuat nggak enak sih, ini baru ini ya, belum lama ini tempatnya, paling berbulan-bulan udah sampahnya seperti ini. Bayangkan kalau udah tahunan. Nah, kalau dilihat dari ini nih, dia di pinggir jalan seperti ini. Nah, ini dia jalannya di sini. Green customer, ya kan? Green customer. Green customer. Pasangan hijau. Pasangan sebuah hijau ya. Oke, ini tempatnya. Nah.
sekarang sudah pukul 16.20 dan para warga kayaknya udah mulai berkumpul dan udah datang dan berbondong-bondong gitu. Ini lampunya juga udah mulai nyala dan seperti yang saya bilang tadi, ini malam bagus sih. Ya ada beberapa kekurangan yang mungkin tidak bisa saya atasi karena saya bukan siapa-siapa, saya cuma bilang aja. Ada beberapa ini pohon yang diletakkan di tengah-tengah kayu itu memang kalau secara efektivitas kan bagus, keren banget, tapi kalau untuk jangka panjang mungkin agak ini ya, agak riskan banget karena dia nanti kan membesar ya. Gimana jadinya kalau 10 tahun atau 5 tahun ke depan bentuknya seperti apa nanti kalau dia udah besar. Ya kembali ke ini, biasanya sampahnya sih kalau bisa jangan sembarangan. Ini satu WC satu akhirnya. Satu hal yang penting ketika kita mendatangi tempat wisata, tempat liburan atau tempat seperti ini ya, harus ada yang namanya tempat bisa dikatakan WC deh ya. Nah itu yang penting, tadi saya lihat airnya lancar dan WC-nya oke, standar lah. Tidak perlu menunggu sampah-sampah kalau mau membuang sampah, bawa plastik dari rumah. Oke, ya itu aja sih. Mudah-mudahan videonya enggak bermanfaat untuk kalian. Bye, thank you sudah menonton. Jangan lupa subscribe.